Neverland is a place where we believe in magic and imagination. Jadi seni itu sendiri sudah menjadi semacam apa ya, jadi semacam nyawa. Dan saat kami besar sampai saat kami membesarkan anak-anak kami. Jadi language kami, bahasa kami, bahasa utama kami adalah seni. Sebagai tempat di mana kita refreshing atau mencari jati diri kita sendiri, menyenangkan hati kita sendiri, menemukan yang namanya passion. Sebenarnya kebalik ya, justru anak-anak itu yang menularkan ke orang tuanya. Selama kita sebagai orang tua itu bisa menyatukan level kita dengan anak-anak, sebenarnya mereka yang mempengaruhi kita, mereka yang memberi solusi hidup kita. Mereka malah jadi guru juga buat kita, bukan untuk memberitahu mana yang baik atau buruk, tapi melatih kita sendiri untuk ya, misalnya belajar sabar. Mikirin teknisnya kayak apa, mesti gambar bagus apa jelek gitu loh. Jadi sebenarnya sih sok pede aja, kayak anak kecil kan pede-pede aja ya. Mereka nggak mikirin ini mau dibilang jelek, mau dibilang bagus gitu. Kita memang merantau berapa kali itu sampai akhirnya menemukan beberapa rumah ya. Selalu feel at home, bahkan Kuwait pun bisa dibilang feel at home karena kita sempat lama di sana. Homesick itu masih ada di kita. Tapi bukan menjadi sesuatu yang sifatnya akhirnya kita jadi garuk-garuk tanah pengen martabak segala macam, tapi jadi kayak semacam hey, gue punya hometown, tempat di mana kita dulu gede, sehingga pada saat kita bercerita dengan orang asing itu, homesick itu jadi kayak semacam bercerita ke mereka bahwa Indonesia itu A, B, C, D, Indonesia tuh begini, Indonesia tuh keren, kita kasih lihat fotonya segala macam. Rasa homesick itu yang membuat kita bangga pada saat nunjukin foto Tangkuban Perahu misalnya, atau Danau Toba misalnya, atau Borobudur misalnya, itu kayak yang ada pride. Kita juga tidak bukan yang berusaha keras untuk bisa keluar negeri, kerja di luar negeri, enggak, tapi kebetulan kayak yang ada saja di depan mata, kayak ada pilihan mau menetap atau pindah Kuwait nih, ya udah pindah Kuwait. Terus kemudian pas di Kuwait itu perusahaannya juga bangkrut, ada pilihan mau pindah balik lagi ke Indonesia atau ada tawaran nih ke New York, mau pilih yang mana? Ya udah, kita ambil aja itu. Keuntungannya kita tergantung cara kita memanfaatkannya. Jadi kita melihat sosial media itu sebagai apa ya? Sebagai sosial media tuh sebagai tempat kita memajang karya, lebih ke pemanfaatan secara positif itu. Mungkin buat kami sebenarnya sosial media itu seperti zaman dulu saat keluarga menghadapi TV, bagaimana sih menyikapi TV atau video game seperti zaman dulu lah. Sosial media tuh kayak semacam tantangan generasi kesekian yang harus kita hadapi. Awal Februari kemarin, Februari 2016 ini, tiba-tiba Papin nawarin ke saya, ini ada aplikasi nih, gitu. Aplikasinya sih udah lama, dia udah pernah nyoba tahun 2014 waktu pertama kali rilis. Terus aku suruh lihat, ini lucu deh nih, bentuknya kayak buku, terus kamu bisa posting foto, video, sama teks di situ, gitu. Lalu setelah saya melihat animonya gede,
saya coba nyatuin semua teman-teman Indonesia yang udah mulai pakai Stellar. Tuh, terus dari situ juga saya tahu ternyata Stellar itu belum ada di App Store Indonesia gitu. Nah, akhirnya sekalian aja dikumpulin, dibikinin satu postingan, dan kita menciptakan hashtag yang Stellar ID itu untuk mengumpulkan user-user Indonesia. Pengen pameran, terus pengen bikin buku juga ya, tapi yang apa namanya, kompilasi kayak karya kita, cuman konsepnya belum tahu kayak gimana, itu pengen ya. Ya, dan sebenarnya memang sedang mengumpulkan, kalau sekarang belum. Neverland is a place where we believe in magic and imagination.